Untuk tawaran dah, Realme pernah rilis Realme Buzz Air. Kepada kita ada Realme Buzz Air Neo dan sekarang kita ada yang versi Pro, Realme Buzz Air Pro. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita nak tengok apa yang pro sangat dengan Realme Buzz Air Pro yang terbaru daripada Realme ni. Jadi jom kita roll intro dan juga unbox dulu. What up guys. Tiba-tiba guys kan. Okay, kalau tengok kotak ni, kita nak buka kotak, dia tulis Realme Buzz Air Pro. Ini versi Pro. Okay, tengoklah kat sini kan. Okay, bahagian belakang ini spek yang anda boleh tengok. Okay, saya tunjukkan. Kita ada Active Noise Cancellation, 64 ms, super low latency. Boleh dia maafkan ke tidak, saya tak tahu. 94 ni, dia macam 50-50 lah. Tak apa, 25 hours total playback. Dia boleh tahan sehingga 25 jam, 10 ms bass boost driver, transparency mode dan juga dual mic. Okey, tak apa, kita buka kotak. Sebelum ni saya rasa saya pernah buat Realme Buzz Air tapi bukan yang Pro lah. Tapi kali ni kita ada Pro, kita buka kotak jap. Okey, kotak dia nipis tapi besar. Okey, first kali kita akan dapat Sometimes we long for the silent world in the order to hear the truth. Sebab gaya dia tak tulis pun Hi, welcome to Realme family. Mungkin itu untuk smartphone. Jadi kita tengok apa yang diberikan. Okay, kita diberikan panduan pengguna. Okay, panduan pengguna. Nice. Kurang-kurang dia ada bahasa Melayu kat sini. Okay, kita ada Realme Buzz Air Pro. Okay, nampak gayanya. Kalau tengok kat sini kan, dia bagitahu lah cara penggunaan dia. Anda kena pusing-pusing adjust dia punya angle sikit kan sebelum pakai. Kemudian kita ada juga touch command. Yang ini, kalau dia tulis kat sini rasanya tak perlu explain. Anda boleh baca lah. Senang je rasanya untuk dia punya touch command tu. Okay, first kali kita akan dapat kitanya Realme Buzz Air Pro. Nampak? Please tear off. Memang kena buka cerita dia Realme. Okay, kita buka dulu. Nampak gaya design sama je. Design yang membujur kat bahagian belakang. Okay. Dia macam longgar sikit. Bahagian bawah kita ada USB Type-C dan ini ialah wireless earphone dia. Kalau saya tarik, nampak gayanya dia punya echo agak panjang. Okay, sedikit panjang. Kemudian kita ada dia punya buzz. Noise off, game on. Kita tarik jap. Ingatkan keluarkan semua. Punya keluarkan yang ini je. Ini jangan scam saya eh. Agak-agak apa yang dalam ni. Nak buka dia kat mana ni? Ish, biar betul ni. Okay, kita dapat buka dah. Okay, kita dapat warna oren. Dia punya kabel USB Type-C warna oren. Nampak macam premium sikit lah kan. Realme dia tulis tu. Saya tunjukkan dekat anda. Realme dia tulis kan. Warna oren ni nampak menarik minat sikit lah. Sebab Realme kan oren. Kalau beli phone mesti lagi dapat kabel warna putih. Saya pun tak sure. Kemudian ada lagi. Okay, bukan ubat. Tapi kita ada dia punya bud tips. Okay, kita ada. Rasanya kita ada 3 pasang. 3 pasang yang dah pasang pun ada 1. Total 4 pasang ear tips. Not bad. Yang ini saya tahu tak ada apa dalam ni, so tak payah buka. Jadi nak tahu apa yang best tentang kita punya Realme Buzz Air Pro, jadi jom kita review. Jadi untuk tahu anda, Realme Buzz Air Pro ni dijual dengan harga RM369 dan hadir dengan 2 jenis warna. Yang saya pegang sekarang ialah warna putih dan ada 1 lagi warna, itu warna hitam. Apapun, mula-mula kita tengoklah dari segi dia punya rekaan dulu kan, sebelum kita cerita lebih panjang. Okey, dia punya rekaan bagi saya dia sama je macam Realme Buzz Air tu kan. Kalau anda yang pernah guna Realme Buzz Air, kalau tengok ini, sama je. Apa yang beza, saya pun nampak macam tak tahulah apa yang beza je. Jadi tengok dekat bahagian depan ni, okey, kita ada LED 1, kemudian kita ada Realme. Kalau buka dia adalah LED warna hijau. Jadi kat bahagian punya tepi-tepi kita ada 1 button dekat bahagian sini. Okey, kat bahagian bawah kita ada USB Type-C untuk pengenjasan. Okey, kalau saya buka ni, okey, dia punya tutup still okey. Okey, kalau saya ambil, ni dia punya buzz dia. Dia punya ekor tak adalah panjang sangat tapi still okey, tapi dia punya body tu agak gemuk sikit lah dan dia punya kepala ni pun besar sikit. Disebabkan dia ialah wireless earphone terbaru, mesti ada yang something pro lah kat sini. Tak apa, nanti kita bincang bab tu. Jadi dia punya wireless earphone ni, bagi saya dia punya earbuds ni, dia tak adalah ringan sangat tapi still okey. Kalau saya pakai rasanya okey kot. So kalau saya pakai kedua-dua ni okey, bila saya letak je dalam telinga saya, saya rasa kedap. Sebab dekat Realme Buzz Air Pro ni dia ada function terbaru, iaitu noise cancellation. Jadi bila pakai dia terasa macam kedap sikit. Tak apa, jadi kita cerita bab ni lebih panjang lah. Tapi sekarang saya nak cerita benda yang agak bagus juga kat Realme Buzz Air Pro ni, iaitu dia punya keselesaan. Bagi saya, dia sebenarnya agak gemuk sikit. Bila saya letak dalam telinga saya, saya rasa macam dia agak dia grip, tapi dia macam yalah besar sangat kan. Saya tak rasa pun benda ni senang terjatuh dan saya rasa boleh buat pergi jogging, pergi berlari pun not bad ni. Dia memang grip lah. Nak buka dia pun kan, sebab dia ada penghalang kat saya punya telinga ni, dah satu benda halang. Kemudian dia punya ear tips pun bagus juga. Untuk
penggunaan lama, saya boleh katakan dia still lagi selesa. Dan saya pakai sekarang ni pun saya rasa selesa lah. Cuma lama-lama mungkin anda rasa rimas sikit sebab dia agak besar. Tapi bagi saya dia still okey. Bagi keselesaan saya boleh bagi sekitar 7.5/10. Saya rasa tak ada masalah pun nak guna. Jadi untuk dia punya touch sensor dekat bahagian, okey, kat kiri dan kanan ni ada touch sensor, tak ada masalah. Untuk satu tab anda boleh jawab call. Untuk dua tab anda boleh play ataupun pause lagu yang dimainkan. Dan tiga tab untuk dia punya skip lagu lah. Anda boleh baca yang mana dia diberikan nota kat sini. Okey, dalam kotak ni diberikan nota. Macam saya unbox tadi kan, ni nota dia. So anda boleh baca lah. Depan ada, kat bahagian belakang pun ada. Dia ada bagi tahu cara pemakaian lah, apa benda kan. Jadi anda boleh setting. Kalau anda nak setting lagi lah, mungkin anda kata macam satu tab nak play atau pause kan, anda boleh download Realme Link. Apps Realme Link ni anda boleh ubah apa benda fungsi yang anda nak kat sini. Ataupun anda macam malas nak sentuh kan. Kadang-kadang macam sentuh lama-lama, dua-dua ni tak masuk gaming mode. Anda boleh pergi kat setting situ, tekan yang gaming mode, dia boleh masuk automatik je. So macam mana pula dia punya prestasi untuk bunyi dia kan? Yelah, beli wireless earphone nak dengar bunyi lah. Jawapan saya lah, dia agak okey juga. Dia punya sound stage dia agak besar kat sini, agak luas. Dia punya bunyi bass dia terasa, walaupun tak adalah terlalu kick sangat, tapi dia punya bass tu agak ngam lah dengan saya pakai ni. Bunyi treble dan juga bunyi high dia agak balance juga. Dan saya rasa dia punya bunyi ni agak okey untuk harga dia. Selain pada bunyi juga, dia punya kelantangan bagi saya memang kuat lah. Saya rasa saya letak dalam 60 ke 70% saya rasa dah cukup kuat dah saya pakai. Saya dah cuba juga lebih pada 70%, tapi dia punya bunyi tu agak pecah sikit. Saya tak apa minat lah. Lagi pun bila saya guna 70% ke atas, saya rasa dia punya bunyi tu agak ekstrim, agak kuat kat sini. Dia punya kelantangan yang agak bagus, cuma kelantangan yang tinggi akan membuatkan dia punya sound quality tu agak kurang sikit lah. Jadi adakah Realme Buds Air Pro ni boleh dibawa gaming? Jawapan saya ialah mungkin boleh, tapi kadang-kadang tak boleh. Macam mana tu kan? Okey, dia ada latency yang agak rendah, iaitu 94 ms. Jadi dengan 94 ms ni, saya boleh katakan kalau bawa gaming, contoh kalau anda main PUBG Mobile kan, ataupun anda main apa, COD Mobile, saya rasa anda boleh terasa dia punya delay tu. Walaupun orang kata macam wireless earphone kan, standard lah delay kan, tapi rasa tak puas lah bila main game ada delay ni. Kalau sebuah wireless earphone tu di bawah macam 60 ms, saya boleh accept lah untuk wireless kan. Jadi 94 ni dia still okay kalau anda main Mobile Legend. Tapi satu benda yang merugikan jugalah. Sebab apa tau? Sebab dia punya bunyi waktu saya main game tu memang kau-kau. Saya main COD Mobile, memang saya boleh dengar bunyi dia punya bunyi tembakan, bunyi letupan kan, bunyi geseran ke apa, memang dengar dia memang jelas lah. Memang saya boleh kata sound effect dia memang padu. Dia punya sound anda boleh dengar kan, footstep pun anda boleh dengar kat sini. Cuma malangnya dia punya delay tu agak terasa, walaupun agak rendah, tapi bagi saya, saya tak berapa nak accept lah. Jadi mungkin anda dengar dia punya bunyi kan, dia punya mic macam mana quality mic kalau nak call ke apa kan. Jom saya test dia punya mic. Jadi sekarang saya sedang cuba Realme Buds Air Pro punya mic. Apa anda rasa? Adakah okey ataupun tidak? Mungkin ada bunyi capture ke kan? Dia ada dengar bunyi kipas ke apa kan? Anda rasa macam mana? Ke saya kena buka noise? Kejap saya buka noise lah bagi adil kan. Jadi saya dah buka bunyi sikit dekat bahagian kanan saya ni. Okey, anda dengar ataupun tidak? Dia mungkin ada bunyi muzik. Ni sebenarnya berita tau. Jadi anda boleh dengar lah. Adakah dia lebih fokus pada suara saya ataupun dia lebih fokus dengan background yang saya buka dekat belakangan ni? Pendapat anda tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Jadi macam saya cakap tadi, satu benda yang paling menarik dekat Realme Buds Air Pro ni ialah Active Noise Cancellation. Macam anda tengok saya pakai sekarang, saya boleh katakan memang saya rasa memang dia agak macam kedap sikit. Cuma masalah dia ialah dia macam boleh dengar lagi tau bunyi sekeliling ni. Jadi saya rasa macam antenna cancelling tu macam kurang. Jadi dekat sini kita ada dua mode. Okay, macam saya nak tukar kan mode. Okay, kita first kali kita ada mode noise cancelling. Terima kasih, terima kasih. Okay, saya cuba tukar. Jadi kalau saya nak tukar kan, saya hold lama-lama. Okay, satu, dua. Transparent. Dia cakap transparent tu, saya boleh kata saya boleh dengar segalanya lah. Saya boleh dengar bunyi tu, aircon yang saya buka, saya boleh dengar. Saya rasa dia punya bunyi pun boost up lagi. Bunyi yang saya rasa agak jauh daripada saya pun saya boleh dengar. Ini satu perkara yang agak bagus lah tentang dia punya transparent. Mode air tu. Jadi saya nak tukar balik kepada mode ANC. Noise cancelling. So untuk Realme Buds Air Pro ni, dia punya ANC tu agak kurang memuaskan lah bagi saya. Jadi kodek yang support kat sini ialah AAC dan juga SBC. Okay, tak ada macam Snapdragon punya, tak ada sebab dia pakai chipset daripada Realme sendiri. Satu yang baru lah bagi saya kan. Dan saya rasa untuk harga dia, saya boleh katakan okey lah untuk Realme Buds Air Pro ni. Kesimpulannya,
dengan harga RM369, anda dapat sebuah wireless earphone dengan ENC. Anda dapat sebuah wireless earphone yang mana dia punya bunyi tu agak mengagumkan juga, agak cun juga. Walaupun bunyi dia agak mid sikit kan, tapi still acceptable lah bagi saya. Nak tengok movie, nak dengar lagu, saya rasa best. Dan saya rasa kalau main game tu lah, dia satu leceh sikit lah. Tapi bunyi game waktu saya main memang saya suka lah. Memang mantap lah ini. Cuma delay lah, masalah sikit kan. Jadi apa pula pendapat anda tentang Realme Buds Air Pro kan? Anda rasa dia sebuah wireless earphone yang agak berbaloi? Jadi apa pendapat anda? Tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.